Terus kata Sule, makanya kalau lagi mau take jangan makan. Dia yang ngajak. Dia yang ngajak. Dia enggak sadar kalau di situ tuh ada yang cemburu ya. Mamur. Iya, Kanjeng Mami. Kamu ngapain di sini? Ini kamu kenapa pakai baju kotak-kotak? Baju dinas kamu mana? Anu Kanjeng Mami. Jawab! Ini mau jawab. Sule mana? Jawab! Saya kasih kamu waktu 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Loh, Mur, bangun. Aduh. Ini aku di mana ini? Kanjeng Mami. Yes. Mana sanggulmu? Lagi gak dinas. Ini sanggulnya pendek. Gila ya, chemistry kalian tuh. Gila, kita. Iya, luar biasa loh. Masih melekat loh Kanjeng Mami sama Makmur. Gua yang selalu jahil. Yoi. Kalian kangen gak? Kamu nangis kenapa? Le. Kamu kenapa nangis, Le? Kamu kangen. Ada uang yang masih nyangkut. Masa sih? Itu kan yang gak tayang. Oh iya. Itu dami yang gak tayang. Yang gak tayang. Aku terharu aku bisa kumpul lagi. Alhamdulillah, tepuk tangan dong buat kita semua nih. Senang banget bisa kesini. Luar biasa. Karena banyak penggemar Sulpod ya, dia menanyakan bahwa Kanjeng Mami dong, Kanjeng Mami ya, itu sampai nanya sama Mamur kan nomornya, karena aku nomor baru Mia. Iya. Gitu. Jadi inget merinding sih gue. Merinding ya. Iya. Karena kita awal di 2009 iya, itu nggak pernah akan menyangka sebooming itu kan. Iya betul. 4 tahun ya gitu ya. Iya itu. Putus nyambung tapi. Iya. Tapi hitungannya. Enggak. Hitungannya sebentar. 4 tahun. 4 tahun. Hitungannya iya 4 sih. Tahun. Iya nyambung sih. Lagi ke. 2012 kan? Itu beda judul. Yang mana? UAS itu ini 2013 setelah AAS. Iya. Untung ada Sule yang penginapan. Penginapan dulu. Yeah. Baru setelah itu kan sama itu. Kang Diki. Iya. Yeah. Kangen nggak sih kalian? Wah. Kangen. Kangen. Kangen banget karena kalau boleh dibilang. Iya pada saat itu kan kita syutingnya apa ya tiap hari, setiap hari. Ketemu terus tiap hari ya mau nggak mau udah kayak keluarga. Udah gitu anehnya inget nggak sih apa? Dulu pemain cuma berapa sih? Iya benar. Yes. Dikit banget. Terus tapi... udah dikit terus gue sebentar lagi ya waktu itu. Iya. Banyak kan nyolong. Iya dia, dia kan syutingnya cuma dari pagi sampai jam 1 siang. Iya jam 1. Iya. Abis itu. Abis ya, itu kalau misalkan ada scene lagi. Malam datang lagi. Iya, ya. Malam datang lagi. Betul. Tapi heran kan kita pemain dikit, terus pemain set kita dikit. Itu aja loh, dapur, aja. Ruang tamu, garasi. Iya. Dan enggak ribet ya? Udah ribet, gitu doang. Komedinya dapet, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Luar biasa ya. Bener. Tapi emang apa ya? Mengalir dengan sendirinya ya. Iya. Patio. Iya, wah, betul. Itu patio juga. Nanti aku mau ngundang juga Tio sama Hana. Si Minu. Minu. Itu ya. Mendingan kita syuting lagi kalau kembali dikumpulin. Iya kan? Ada Patio, ada Minu, ada kita bertiga ngapain lagi? Bagaimana kalau kita bikin di Sule Channel? Ayo. Ya. Mm-hmm. Cuman kan Awas Ada Sule itu bukan punya gua, mau. Ya tinggal namanya diganti dikit. Ada Awas Sule. Nah, itu Sule Awas Ada. Sule Awas Ada. Nah, kan? Iya kan? Sule Ada. Awas. Bisa jadi kan? Tinggal nyari penulis ya kan? Iya. Lu tinggal nyari sponsor. Iya. Kan udah ada. Minum dulu. Yang ada, yang ada. Manis-manisnya. Manis-manisnya. Justru di sini kita bridging ya. Sini kita bridging. Kalau ini buat semuanya, kalau kalian karena ini banyak request juga kan, request bikin lagi dong, nggak usah sulit. Cuman aku tuh bingung karena aku juga pemain. Iya. Pemain di situ kan ada yang paling kompeten dalam hal ini. Betul. Ya. Yaitu Mas Cuk Cucorowo. Cuk FK. Kok Cucorowo? Ya itu. Jadi gue tuh mikir gitu, mau ketika lu udah bikin apa kayak gitu. Tapi kita lihat nih ya,
kita lihat dan kita udah disaksikan sama ini ya. Jadi silakan sponsor siapapun yang mau masuk di Ready. Sitcom kita. Ada Awas Sule. Awas Sule ada. Ya, Awas Sule ada. Silakan ya. Kita akan dibikin. Pokoknya kalian prikitiu. Biar beda, biar beda. Kalau dulu kan Kanjeng Mami di Sanggul. Nanti di episode ini Lumur. Aduh, gue setuju. Nanti sebentar, kalau dia yang disanggul yang dikumis siapa? Dia lu. Lu yang dikumis. Kacau. Gak bisa interupsi. Enggak, tapi kalau gue disanggul gue gak mau. Gua kenapa? Kan lu pernah. Pernah, teman. Kamu kan kalau dia kan siang enggak pernah ada kan? Siang udah langsung ke OVJ. Iya. Kamu tahu enggak kalau dia tidur siang gimana? Enggak tahu, Mun. Jangan. Gua enggak pernah tahu gua. Dia pakai kebaya. Pakai sanggul. Sampean pergi kan OVJ. Des, break makan. Dia tuh makan tuh nanti. Dia tidur karena ngantuk kan. Tidurnya kayak mayat pakai sanggul, pakai kebaya gitu. Jadi tiap hari itu belum zamannya sosmed ini sih ya, foto-foto gitu. Oh, ya. Kan jadi, bebe. Ini orang kelakuan-kelakuan di lokasi itu. Kita tuh kalau nggak dikejar waktu kadang-kadang kita jahilin, kita salah-salahin ya. Iya. Dialog padahal udah hafal terus enggak. Diisak-isakin. Paling kalau mancing. Betul, kalau mancing. Iya. Cover Mami ya, udah ya. Kita mancing. Nah itu. Terus kita yang... Kalian kesel nggak sih? Kan gue kalau di ini suka apa ya, ganggu lu. Kalau cover, kalau ini suka mengganggu konsentrasi lu. Itu mah tes mental buat saya, itu tes mental. Maksudnya? Tes mental itu saya diuji seberapa kuat menghadapi cobaan hidup. Ternyata kan nggak kuat kan, ketawa juga ujungnya. Nah, itu. Lu gimana, Mur? Merasa terganggu enggak, Mur? Enggak lah. Enggak lah, itu bagian daripada penyemarak suasana karena kan mungkin Kang Sule ngejailin saya, tapi kan kru-kru yang lain ketawa. Kalau bayangkan kalau sampean enggak ngejailin aku, orang-orangnya bete, ngantuk, honor telat gitu kan. Kecil. Jangan ngomongin kecil kan gara-gara kamu gede. Loh, enggak gitu juga. Iya. Kan dimulai dari sesuatu hal yang kecil. Iya sih. Itu. Nah, kalau Kanjeng Mami gimana? Kan kadang-kadang apa yang masih diingat waktu zaman dulu? Aku lagi mancing atau karena aku kan enggak terlalu stay pool ya. Iya. Itu. Kalau pas lagi mancing sih enggak. Kalau enggak cuma waktu itu sempat yang dulu kan dia sering banget tuh beli daging burung, inget gak? Daging burung! Blibis! Blibis! Cabai rawit, cengek, diulek, koneng! Diulek, kasihin cuka, garam sama cuka dikit, bener gak? Bukan ya, cuka, jeruk nipis. Pokoknya mentah gitu kan. Udah langsung, oke, kita take, yaudah. Daging dulu sih, makan dulu. Udah kan gue udah rapi, pakai kebaya, lu bisa bayangin. Lipstick udah nyala. Terus giran pas nyampe di set, kalau lagi keringetan, karena kan makannya lagi seru. Enak banget. Pedes kan gitu, pas lagi teh karena keringetan dulu. Iya nih tadi habis makan daging blibis gitu kan. Terus kata Sule, makanya kalau lagi mau take jangan makan. Dia yang ngajak. Itu jebakan Batman. Jahil ini. Parah. Oh, gimana waktunya syuting makan. Makan. Iya. Padahal gue yang ngajak ya. Ngajak. Tayang buat besok loh. Ah, benar. Tayang buat besok. Aduh, kita kejar tayang kan waktu itu. Iya. Tapi ini ada yang lucu nih. Kanjeng Mami untuk Kanjeng Mami. Apa? Ntar saya inget dulu. Ini tadi udah ada tapi gara-gara blibis. Siapa ya? Aduh, ntar. Menyebut nama. Iya, aku mau nyebut nama. Siapa? Aduh, laki-laki bukan? Laki-laki. Ayah. Dua kata. Ya, tinggi. Ya. Aku ingat. Siapa? Apa yang ada di benak pikiran Kanjeng Mami dengan nama ini? Samsul Gondo. Atau Kiwir. Jadi gak enak. Waduh, aku nunduk kalau nyebut nama itu, aku nunduk. Itu Awas Ada Sule 2 ya? Awas Ada Sule 2. Awal. Oh iya, karena ada 2 season ya kalau... Iya, 2 season. Awas Ada Sule 2 itu
aku nggak bisa ikut. Mm-mm. Di awalnya nggak bisa ikut karena menyangkut sitkom dia waktu itu ya, di TV sebelah. Akhirnya nggak usah disebut TV sebelah. Oh, lu pikir lu ini tayang di TV? Oh iya iya, bisa sebutin aja nggak apa-apa. Kalau TV sebelah, TV-nya cuma sebelah gitu. Oh, iya, iya utuh pada masih B channel dulu, belum RTV. Oh iya, B channel. Itu nggak bisa ikutan. Masuklah Samsul Gondo di situ, gantiin porsi makmur. Karena lu udah ada program lagi. Ada program itu. Jadi sempat bintang tamu di episode 1 sampai 4 lah. Yang awal ada Sule 2. Habis itu yang syutingnya di Cinere kan? Bukan Cinere, Jalan Benda Ciganjur. Ciganjur. Bukannya Cinere dulu yang rumahnya bertingkat? Itu yang lo waktu itu masih syuting itu yang sempat tutup-tutupin. Iya kan? Iya. Sebelum apa? Kita pindah. Yang punyanya PH-nya ya? Itu mah Sleepy, Awas Ada Sule 1. Di Cinere dulu, baru setelah itu kita ke Ciganjur. Rumahnya Tekurian kan maksud lo? Oh iya, Tekurian. Bukan yang Tekurian, ada Jalan Benda Tekukur. Bukan. Oh iya, pokoknya itulah. Sampai episode 24, aku ingat episode 24 sitkomku yang di B Channel selesai. Masuklah lagi. Nah itu adalah awkward moment ketika satu scene sama Samsul Gondo. Kamu sitkomnya nggak dilanjutin yang sana? Enggak mas. Erik tuh pasti. Berarti aku pulang. Samsul Gondo bilang gitu. Itu kan kakaknya Makmur ceritanya. Iya kan? Betul. Iya betul. Siapa namanya? Maklum. Maklum, benar. Gitu. Sebenarnya sih bisa dimainin, cuma dia karena waktu itu kalau menurut gue ya, dari kacamata gue, penilaian gue, dia mungkin agak sedikit grogi karena figur Makmur itu kan udah melekat banget di. Bener. Mau nggak mau, Awas Ada Sule itu. Kanjeng Mami, gua, Mama. Kita bertiga. Iya, tiga udah. Tiga. Karena komposisinya juga pas. Ada Kanjeng Mami yang ditakuti, betul. Ada Sule pembuat onar, dan ada Makmur yang sebagai kesetnya. Tumbal. Ya, tumbalnya. Tumbal. Ini formula yang tepat. Tapi kadang-kadang Kanjeng Mami juga suka jadi tumbal. Oh iya, benar. Itu. Betul. Tumbal. Kayak suruh beli warteg, kasih uang karena pengen kan? Iya. Pengen makan, terus tiba-tiba makan apa tuh Mur? Le, makan apa? Mie. Kita kan termasuk ART yang songong, kurang aja. Kurang aja. Mau dong beli. Beli sendiri. Gitu. Tapi mie-nya habis, aduh. Aku lapar nih mau beli warteg gitu kan. Iya. Udah talangin dulu loh. Enak aja. Mami duit mami sendiri dong. Banyak mami sendiri. Iya. Berapa rebutan tuh? Iya. 50.000 yang pakai lap. itu komedinya sih komedi ya, gila sih Pak Erik tuh luar biasa. Iya, Pak Erik luar biasa. Kalau gue kan di lapangan kadang-kadang gue tuh nggak kayak lu ya Mulia, kayak Kanjeng Mami yang skrip tuh bisa ngapal itu, gue tuh kadang-kadang lupa. Iya. Makanya kalau ngapal iya, tapi gue tuh dengan apa ya plot kalau sama si Makmur apa nih mi lo gini oke, udah gitu. Jadi kalau dari skenario lah gitu, skenario ya udah, yang penting gua tujuannya kemana, ujungnya. Makanya apa? Kan suka ngawur kemana, ya udah biarin aja. Yang penting nanti ada editor. Makanya Pak Erik tuh cerdas loh dia. Jadi kalau gua mau ngapain, udah diantepin aja udah nggak dikat-kat ya kan? Paling nanti dia ngingetin yang nanti perlu di cover yang ini, yang ini. Nah, gitu. Itu tapi kan ngasih tugas si Awo. Kamu kok inget nama itu sih? Aku udah lupa loh ada Mur, manusia bernama itu. Mur, Awas Ada Sule ini ya. Kita tuh tidak hanya pemain. Betul. Kita tuh sama iya, krunya. Iya. Betul. Gua jailin mereka juga. Bener. Mereka nggak pernah gimana ya kan? Bener. Awo di ngapa-ngapain? Oh, gimana so? Oh ditekan sama Mami Kacang Mami. Sama Mamuri. Jadi kita tuh guys ya, kalau misalkan udah satu orang pengen kita ketawa, udah kita bully itu tekan, kita tekan. Scriptwriter. Iya, scriptwriter. Apalagi si Awo inget banget kalau suruh apa Mami nanya continuity. Wah, gua tadi pegang pulpen kiri apa kanan? Kanan. Yakin? Iya, benar. Nah, gitu. Kanjeng Mami tuh paling seneng loh. Iya. Paling sakit loh Kanjeng Mami dibanding gua. Kenapa gue? Gua awalan doang loh. Iya. Misalkan gimana sih Wah nih cover nih harus benar continuity-nya. Aduh. Wah. Dia juga habis ini nyepalinin. Ya dia. Ujungnya ada di dia sebetulnya. Wah enggak bisa dong, Wah enggak bisa. Mukanya gitu lagi. Iya. Aduh. Mukanya Kanjeng Mami banget lagi. Iya. Padahal belum ting. Belum.
kemana tuh orangnya? Sama kalau lu juga salah. Enggak, gua Mur, malah. Mur. Waduh, gimana sih Mur? Seru ya gitu ya. Seru, seru. Dan terlebih lagi kita kan timnya syuting tim kecil kan. Iya betul sih. Bukan yang dua tim, bukan yang kita tim kecil. Mm-mm. Jadi orangnya kita kenal banget semuanya. Iya. Hanya Minuk aja sih mungkin kalau Minuk korban pelecehan Makmur. Oh dia tuh nemplok-nemplok gitu. Bukan Minuk. Satu lagi. Jamu. Oh iya iya. Siapa? Ah, aduh. Ayo siapa? Sebutnya. Apa ingat gak tuan jamu? Iya. Bukan yang satu ya, bukan Awas Ada Sule satu ya. Awas Ada Sule Taku satu itu udah. Itu udah punya si Taka. Si Taka. tapi kan sempet ya. Iya. Enggak. Itu adik. Sensor. Amat. Rebut sensor. Nggak apa-apa yang ini ibu-ibu kok. Siapa itu ya? Gue tahu. Oh anjir gue sekarang dia di Lombok kan. Iya betul di Lombok. Nama peran sama nama aslinya siapa? Nama perannya Gendis. Jam. Oh Gendis aslinya Rodia. Karira Mamo. Betul Karira Mamo. Oh yeah. The best itu. Itu yang menjadi korban si Makmur setiap saat. Kuok. Well, he's a good guy. Enggak, gua. Dia enggak sadar kalau di situ tuh ada yang cemburu ya. Iya. Pak toilet di mana ya, Pak? Saya ke toilet dulu boleh enggak? Tapi dulu si Gendis masih ini apa masih single. Masih single. Iya, benar. Masih single. Ada lagi yang kalian ingat siapa? Siapa? Almarhum. Wah, ada dua, Pak RT dan Pak De Jarwo. Pak De Jarwo. Benar. Wah, gitu. Kita tuh kayak keluarga ya. Kayak keluarga. Pak De Jarwo kalau mau syuting saat datang makanan banyak. Betul. Leh. Sini ya, leh gitu. Bawaan istrinya. Istrinya. Sambelnya. Sambel. Kita pernah rebutan sambel sama Pak Tio. Iya benar. Itu sambelnya enak. Sambelnya enak banget. Jadi lapar ya? Iya. Udah pesan sih. Tinggal makan di bawah ngapain pesan? Tadi enggak dikasih sama Abas. Mana Abas? Enggak bercanda. Orang si Abas aja di sini. Dia tuh makan mulu kalau ketemu pas makan. Kalau ketemu pas makan si Abas tuh. Iya. Makan terus. Iya. Itu banyak banget ya. Banyak banget. Memorian-memorian ya. Memori itu banyak banget. Apalagi aku sama Kanjeng Mami ini bisa dibilang orang yang selalu di calling pagi. Iya. Dan pulang selalu kita terakhir. Iya. Kita berdua. Buat tandeman lu. Iya, kan karena lu tuh paling banyak scene menolong gua. Iya. Karena gua waktunya kan padat banget. Pagi itu kita selalu ngejar yang sama Kang Sule terus. Sebetulnya enggak enak, Mur. Apanya? Enggak enak sendiri tuh enggak enak loh. Iya. Kalau misalkan ketemu berdua tuh lebih enak. Gua lebih keluar spontanitasnya yang Mamur kan bisa ngimbangin gitu. Nah itu. Kalau sendiri-sendiri kamar. Iya, sempat yang. Lu lawan main gua si Awo. Iya. Bacain enggak jelas bacain pancingannya. Iya benar. Enggak isi coy. Kurang lebih gitu suaranya. Ya, kurang lebih gitu. Ya. Lebih. Itu kan Kanjeng Mami nanyain deh gitu. Agak gagap dikit. Iya. Tapi gue inget banget tuh dulu waktu pas lo bikin album pertama kali. Ah, yes. Kan bikin video klip yang kita di Taman Mini. Kan ada yang OVJ kan udah tuh. Terus kita kan ngomongin kembali ke Pak De Jarwo, dia sempat bawa makanan kan? Iya, benar. Yang apa sih ikan kayak ikan asin cabe ijo yang sama apa pesmol, sama pesmol kayak gitu. Akhirnya gitu. Kita jadi rame-rame. Yes. Waktu itu masih rame-rame, anak-anak masih pitik-pitik. Masih dulu waktu itu kalau nggak salah sinyal cinta. What am I going? Bukan ini yang yang penarinya itu Bismas Mes. Bismas Mes, betul. Ya, belum jadi apa-apa dia. Belum jadi apa-apa, betul. Jadi gue tuh dulu bikin album sama produser. Iya, Pak Dose. Pak Dose. Udahlah, ajakin lah Kanjeng Mami dan lain-lain. Seru, biar seru-seruan ya. Hana juga ikut. Hana. Pak De Jarwo, Makmur. Aduh, lagu apa ya? Itu. Itu deh yang lagunya Beyonce. Apa sih judulnya? Lain.
Ya itulah gitu. Pokoknya itu tahun ya. Berapa? 2009 itu. 2009 kan kita awas ada Sule awal. Iya memang. Ya memang. Oh iya iya. Pak De Jarwo ikut. Iya iya. Kang Uci juga ikut. Kang Uci ada. Kang Uci juga. Ada. Oh iya ya. Ikut. Ada. Berlima, ada. Luar biasa. Baby Margareta ada ikut dulu. Enggak, itu waktu itu enggak sama kita. Baby yang waktu di Bandung, bukan ada Sinyal Cinta tuh yang gua adegan selingkuh. Itu Baby. Itu Baby Margareta. Adegan selingkuh, Pak De Jarwo ada, Hana ada. Kita rebut-rebutan. Nah, Hana itu kan jadi suami gua. Istri. Iya, istri gua. Iya. Jadi istri gua. Iya, itu rebut-rebutan kita tarik-tarik aja. Iya. Malahan pas begitu nih Kanjeng Mami, Pak De Jarwo, gue, terus Kang Uci datang sama dia, tuh Baby Margareta tuh ngintip. Oh, jadi ada Baby. Enggak lu, sumpah. Udah, kita bisa simpulkan kalau Mami umurnya udah bertambah. Iya, seumuran makmur kok aku sebenarnya. Kelahiran berapa, Bu? Tahun 84. Itu gila. Tenang, masih tua aku. 77. Iya. Masih tua aku 77. Seru ya dulu ya. Seru banget. Ini untuk Kanjeng Mami nih. Iya. Kan Kanjeng Mami setiap saat tuh harus pakai sanggul, nyasak sendiri gitu kan. Kadang-kadang dibantuin sama gerah enggak, Mi? Enggak, jujur enggak. Dan waktu itu enggak disasak. Jadi kita pakai sunggar yang kayak gini nih. Di rambut aku kan panjang. Jadi rambut di belah depannya, terus di belakang gitu, di belah dua. Terus udah dipasang sunggarnya itu, terus rambutnya tinggal dikebelakangin. Seolah-olah itu disasak, memang banyak yang nanya itu. Aku bilang itu aku gak disasak. Dan itu memang pas banget ya. Orang Jawa, kanjeng gitu kan. Pembawaannya tuh nempel. Dihormati. Apa menantunya juga Pak Tio selalu hormat dan takut ngangkat telepon aja begini dulu kan pakai blangkon, tapi dia tuh dikuyuki bulinya pembantu. Iya, toko feodal yang dikerjain sama pembantu. Itu sebenarnya seru, betul itu belum ada loh itu. Gue jujur ya, pas begitu dulu gini Mi, kan kesini-sininya tuh Yujeng pernah masuk juga kan, awas tukang koran, awas ada Sule 2 pembantunya Baby. Oh iya. Mantunya Baby Margareta kesininya. Betul. Ah, gue tuh ke Australia waktu itu syuting konser OPJ. Itu anak bule nih, anak bule umur 4 tahun, dia nggak bisa bahasa Indonesia loh. Dan dia tahu gue nanyain Kanjeng Mami, nanyain Makmur. Jadi kok lu baru cerita? Lo iya, makanya gue ini baru ingat kan. Gue baru ingat. Saksinya Yujeng. Yujeng pun itu Yujeng pun tahu loh. Tahu main di Awas Ada itu, Sule. Tahu main di Awas Ada Sule loh. Gila loh. Dia orang tuanya orang Indonesia. Orang bapaknya ada yang cowoknya orang Australia. Istrinya orang Indonesia. Indo. Jadi mungkin disuguhin terus tuh. Iya. Karena di sana itu katanya TV kabel itu jam 4 sore. Pas tayangan kita pas ini. Pas tayangan tuh. Jadi pas begitu selain mau nonton OPJ, mereka tuh nonton Awas Ada Sule juga. Iya bener kan, duluan kita tayang kan. Karena memang nempel. Iya mon gitu. Gue merinding gue. Bule ngomong juga. Sway. Makmur. Terus lo ngomongnya bahasa Indonesia? Jawab apa bahasa Inggris waktu? Aku diem nih. Takjub ya? Iya. Bukan takjub, pusing. Ngomong apa? Gak ngerti dia. Baru emaknya kan. Jadi banyak mur. Emaknya bawa lagi. Nih Sule ini sering nonton nih. Suka nanyain Kanjeng Mami. Tapi dia ngerti bahasa Indonesia? Enggak. Nah terus gimana? Jadi mereka tuh ketawanya ketika Kanjeng Mami kejedot. Oh ya, slapstickannya. Gua jatuh. Lu mereka kempes, Kang. Mereka tuh suka katanya kayak gitu. Padahal dia gak ngerti. Jadi dia tuh pas begitu ketawa, pas begitu jatuh aja. Kejedot, kena tepung, gitu-gitu lah anak ya. Anak kecil aja cari hiburan, dan dia terhibur dengan tayangan itu. Coba Mas, Kanjeng Mami masih ingat gak? Awas Ada Sule berapa ya? Dulu ada orang Swiss. Yang punya pacar orang Padang. Orang Swiss? Ini, orang Kanada. Bukan, Swiss Mi. Bukan sih, kalo Michelle beda lagi. Ini mah yang datang. Dia datang mau ketemu sama gua karena dia sering nonton Awas Ada Sule, dia datang dianterin sama orang Padang. Ingat enggak? Enggak tahu. Salah judul kali. Bener. Ini Mur. Kanjeng Mami juga ada loh. Aku enggak tahu. Ada. Yang di rumah yang di Slipi. Slipi? Dia datang ke situ.
Bukannya... Awas ada Sule satu dong berarti. Mungkin. Bukannya si Oki itu kan? Kok Oki? Cowok Mi. Oh, cowok. Cowok, gue masih ingat, Tapi mungkin Kanjeng Mami belum datang atau gimana ya? Kayaknya belum datang ya. Gak mungkin. Kalau ada Sule tuh pasti kita berdua udah standby. Itu dia ada. Ada, Mur. Ada ya? Ada. Ada itu. Waktu itu lu inget gak waktu si Ogi jadiin satpam? Ya kan? Tau. Ogi gak datang kan? Jadinya si Ade. Nah, pas itu. Ada tuh situ orang bule dan dia juga sama di luar itu di sana dia nonton awas ada Sule. Swiss loh padahal kan? Iya. Dia sampai dia kerja, pengen kerja di Indonesia. Ya Allah. Pengen kerja di Indonesia terus dia dapat kerja di Indonesia, dia punya teman orang Padang, mungkin sekarang jadi istrinya. Dan dia pengen ketemu sama gua, Mur. Ya Allah. Gitu. Man, waktu itu nanyain Kanjeng Mami juga, nanyain, iya mana, ada. Atau lagi tag kali ya? Mungkin. Mungkin ya, karena dia nggak lama juga sih sampai datang. Sampai segitunya kita awas ada Sule ya? Iya. Temennya Hana juga yang dia kerja di mana tuh di luar negeri? Yang Army, kakaknya itu. Kakak siapa? Kakaknya Hana. Yang Army bukan, temennya bukan. Chelsea. Oh, temen Chelsea. Chelsea. Dia juga kan itu beatbox. Iya, temennya Sule. Kan sempat ini ikutan kayaknya satu scene deh di Bandung yang kita syuting di Bandung. Lembang yang di Lembang. Keren loh sampai segitunya loh itu. Luar biasa. Gitu. Iya. Kamu pengen ada lagi enggak sih awas ada Sule? Kita balik nanya nih. Kamu pengen enggak? Enggak sih. Loh, mau dong. Mau lah Mur, cuman kan kita harus cari sesuatu yang baru gitu. Betul. Tapi pemainnya masih minimal kita bertiga dulu gitu. Triangle tadi. Iya. Ada yang ditakuti, ada yang jahil, ada korban. Tetap korbannya tetap kita. Ya kan bisa, bisa Pak Erik juga kan bisa. Bisa. Ya kan. Bisa. Suruh nulis sama sutradara udah. Jadi. Kalau andai tayang di YouTube kan nggak perlu 1 jam kan? Nggak perlu. Iya, 15 menit mana aja. Iya. Ditunggu buat pemirsa Sule Channel. Sponsornya dulu, Mir. Ini. Lo kan dia maunya di Sulpon. Oh, gitu. Ya kan? Ya kan kalau misalkan bridging begini siapa tahu ya. Siapa kan? Tahu. Iya. Nanti gua pikirin dah. Bisa. Ya, bisa. Satu hari. Ya lu mah pasti bisa. Lu maksa pasti. Iya. Iyalah. Kan teror lo tiap hari. Enggak sih. Kalau dia enggak, kalau dia tuh enggak, kalau enggak di WhatsApp dia enggak ada WhatsApp dia. Ada gua WhatsApp. Ada gua WhatsApp kemarin. Tapi kan gua duluan. Iya. Segen, gua tuh segen, Kang, bukannya apa-apa. Segen. Biasa aja kali, Mur. Tapi setidaknya kan gua udah sering kemari. Nih, sebelah baru sekali nih kemari. Iya. Tapi yang penting kan hampir, kemari. Hampir waktu itu mau kesini bener. Waktu pas lagi syuting lo kan sibuk juga. Tapi ini kalian kalian berdua tuh punya dosa besar sama aku. Apa? Kalian berdua adalah orang terdekatku yang gak pernah datang ke Bakmi Jawa Mas Makmur. Gue datang di depannya. Gak ada. Tapi lu udah tutup. Gak ada, lu gak datang. Gue datang. Mana lu datang? Apa? Keburu dibangunin. Gak itu, sampai lu tidur. Ini berdua ya nih benar-benar kepangkatan. Ya maaf, kapan abis ini kita ke bangkrut, udah bangkrut. Oh, udah tutup. Udah bangkrut. Ini apa yang dibahas? Yang abis lalu biarlah berlalu ya. Habis lu dagang bakmi enggak enak gimana sih? Bakmi Jawa. 2 tahun lo. Yang datang siapa aja? Pada Indro datang. Iya. Gua pernah ngerasain enggak bakmi? Pernah, gua bungkusin zaman di Kejaten. Gua enggak pernah. Padahal enak lo itu. Lah iya. Kenapa bangkrut lu? Kenapa ya? Tempatnya pesugihannya kurang. Enggak, lu nya enggak fokus. Iya sih, zaman itu kan lagi single nyari-nyari cewek enggak jelas. Oh iya, kalau sekarang jelas. Kenapa enggak dibikin lagi? Kan kita bantu ya, Mia. Betul. Kita kalau sama teman mah pasti dibantu lah. Udah enggak ada. Ya kan bisa cari. Ini dulu sitkom. Manis-manisnya. Dari sini modalnya. Minum dulu. Padahal dia kepengen loh waktu itu bikin bubur beras merah, bener gak? Udah ada, udah sempet. Oh, udah sempet? Sempet. Oh, terus? Dagang juga, Mur? Dagang. Ya bangkrut. Cuma seminggu sekali kan yang lu bilang. Iya, yang di CFD Senayan. Emang lu harus di syuting, Mur. Iya, makanya ayo syuting, ayo. Kamu bacain komen yang kemarin aku di Sulpot gak? Iya baca. Kan pada bilang ayo bikin lagi. Ya makanya gua gak baca lagi gara-gara itu. Jangan dong. Ayo.
trending, ayo trending, trending, ayo biar TV lihat. Kalau trending, kalau trending gue pasti gue bikin lah. Tapi abis tayangan ini jangan kamu tayangin Ariel Noah lagi. Kenapa? Kenapa? Ketutup nanti penontonnya. Dia nayangin yang punya aku. Bagus tuh. Besoknya nayangin yang Ariel Noah. Ya ketutup Ariel Noah yang trending. Kasih jeda dulu 3 hari lah. Udah mau 600 ribu loh yang nonton lu loh. Iya, tapi biasanya kan 20. Bersyukur udah. Iya. Bersyukur. Oh, udah enggak apa-apa. Ya kan ini usaha. Iya. Ya kan? Iya. Gua tuh sebetulnya pengen ngobrol secara personal sama Kanjeng Mami, tapi ada lu. Apa nih? Ya tapi ada lu. Ya udah sana lu. Tutup aja. Aku keluar. Iyalah, nanti apa? Aja aku mau sendiri, Kanjeng Mami sendiri. Aku pengen tahu tentang masa-masa Kanjeng Mami zaman dulu bisa sampai menjadi Kanjeng Mami. Iya. Ini kan reunian. Mau enggak Kanjeng Mami abis ini kita ngobrol berdua? Ayo. Jangan ada dia. Shh. Kan lu udah kemarin. Lagi lah, kan biar sekali datang 2 episode. Amplopnya 2. Ini lucu nih. Ini lucu nih. Kayak udah ada ini manis-manisnya. Aduh, lucu banget ya. Maaf ya. Pesugihannya di sini. Ya udah, kita kan udah memorian ya, guys. Banyak banget sih sebetulnya kalau misalkan kita harus cerita, wah, banyak banget ya. Banyak yang lupa juga. Banyak yang lupa. Ya kan, terus saking banyaknya kita susah mau menceritakan yang mana ya. Tapi awas ada Sule, menurutku adalah sebuah cerita yang enggak akan usang dimakan zaman. Benar. Ya. Sampai kita 20 tahun lagi kita akan selalu bercerita tentang Awas Ada Sule. Betul. Dan orang pasti masih nonton karena sekarang ada di YouTube. Betul. Anak-anak kecil sekarang yang aku pikir enggak tahu. Nih mana anak SD kelas 2, kelas 3 enggak bakal tahu. Ternyata dia nonton di YouTube karena ngikutin YouTube. Bapak ibunya. Iya. Yeah. Jadi akan habis, enggak akan. Nih, ada cerita benar. Waktu itu kan sempat syuting web series. Baru-baru ini ada wardrobe. Wardrobe-nya itu bilang, ya ampun Kanjeng Mami, dulu waktu pas aku SMP aku nontonin Awas Ada Sule. Iya benar. Emang kamu umur berapa? SMP. Kita tuh udah 10 tahun yang lalu loh. Iya kan, berarti ya Allah, sampai berarti gue tua banget ya. gue sampai ada yang DM gue, Kang, aku ngefans banget loh. Aku waktu nonton Awas Ada Sule, aku SD. Ya, iya, iya benar. Aku sekarang mau nikah. Iya. Ya Allah. Iya benar. Iya benar. Kita tuh udah 12 tahun yang lalu. Iya. Gila ya. 13 dong, 13 kan 2009. Iya, tapi memang kombinasi yang pas ya pada waktu itu ya. Dan tim yang tepat. Tim yang tepat. Kalau gue bilang juga. Momennya juga tepat. Karena momen waktu itu bener. Sitkom juga gak ada. Betul. Iya. Selain kita. Dan kalaupun andai ada, tapi gak ada yang kayak gitu. Pacuk brilian sih itu. Iya. Jadi awalnya gini, kalian mungkin gak tahu ya awalnya. Iya. Awalnya kenapa jadi ada Awas Ada Sule. Jadi gue waktu itu bintang tamu di Gokilun. Ini ya main, main Mansur di Gokilun. Ya. Sempat ketemu ya. Sempat ketemu. Belum kenal banget ya. Belum kenal banget. Ya masih Augie Pantinus. Sama Augie. Nah, gitu. Bener. Bintang tamu, pacukan gitu. Iya bener. Padahal menurut gue gak lucu-lucu amat gue tuh. Buat dia udah cukup lucu. Iya, lucu. Di situ dia dapat ide ya kan. Pas begitu mau pulang, bro, gue minta nomor telepon dong katanya. Ngapain gue bilang, bintang tamu lagi ya? Udah ntar gue telepon ya, oke. Udah pulang tuh gue ke kosan. Gue masih di mana ya waktu Karet Pedurenan apa? Karet. Masih Karet Pedurenan. Ngekos itu. Karet. Oh, sebelum, iya benar udah di Karet Pedurenan. Udah Karet. Udah tuh telepon. Gue bisa ke tempat lu gak? Ke OPJ waktu itu. Tiba-tiba benar dong dia datang. Terus dia tuh udah bikin konsep. Jadi gue mau bikin ini, Awas Ada Sule, jadi lu sebagai pembantu, nanti ini, nanti gue tinggal cari pemainnya. Itu sebelum ada lu, sebelum ada Kanjeng Mami. Dari situ tuh. Awalnya kan belum lu. Bukan, Mas Gampang. Gampang. Mas Gampang. Tapi kan, enggak, Mas Cuk udah ngomong waktu pas yang di Mansur lagu belum kan? Itu. Iya, nah dari situ tuh sebetulnya. Dia tuh itu. udah ngincer-ngincer gue tuh. Betul. Ini kayaknya oke nih perpaduan, karena lihat lu juga kan, iya. Kanjeng Mami ini kayaknya cocok nih, Sule tengil nih ya, Kanjeng Mami yang galak tapi dijailin terus, betul. Langsung jadi ide lo itu di situ. Iya benar. Luar biasa emang. Dulu tadinya mau namanya SOS kan, terus. Iya benar gitu. benar. Akhirnya ketemulah Awas Ada Sule itu. Belum. Si Gampang. Nah, si Gampang tuh dari gua. Iya. Mas Jamil. Si Jamil tuh, Le, kira-kira betul, siapa ya? Betul. Karena gua gak kenal sama dia ya kan? Betul, betul. Udah sih, ini aja kalau nyari orang Jawa sama temen gua di api tuh si Jamil. Jadi tuh.
Syuting dami kan, pilot project. Syuting dami. Dia berapa episode? Dami satu. Doang. Cuma satu episode doang. Satu dami doang kan? Iya. Dami doang. Awal kalau dia kan munculnya pas di episode satu. Satu terakhir. Ending. Ending. Ceritanya tukang ojek yang akhirnya ngelamar jadi nolongin Pak Tio akhirnya ngelamar jadi supir. Nah, itu juga gua enggak tahu kenapa, mungkin udah tulisan yang Maha Kuasa ya, iya. Artinya kalau gua kan cuma menawarkan ini coba. Tapi Pacu kurang serak, kurang pas kayaknya gitu. Akhirnya tiba-tiba muncul lu masuk. Dan gua tuh sebetulnya udah tahu lu. Aku ingat banget awal kamu ketemu, kita ketemu, kamu ngelihat aku di lokasi, aku ingat banget kata pertamamu. Akhirnya datang juga. Yes. Aku ingat banget. Gua nonton itu mau lihat dulu. Aku di zaman akhirnya datang. Nah, dari juga. Situ gua tenang. Wah, gua tenang nih. Karena lu bisa pegang skrip. Ya. Di akhirnya datang juga kan pegang skrip. Megang skrip. Nah, gua tuh sebetulnya kalau kayak sitkom apa tuh kadang-kadang kan gua spontan. Karena takut ganggu orang kan gitu. Kemana aja. Iya. Pas begitu adil gua tenang nih. Ah, terus Kanjeng Mami dari kalau lihat juga skripnya suka ngapalin. Gua tuh kadang-kadang suka lupa juga kan kalau latihan terus nantinya gimana. Apalagi kalau udah cover sih. Pasti udah beda dia. Nyambung ya, kalau pas cover memang lu kamu beda. Pasti beda. Tapi kalau pas master lagi ini aman sih. Aman. Iya, kalau master ya aman ya. Aman. Makanya kamu tuh di cover duluan karena kalau di belakangin udah beda. Sama buat kita nimpalin dia juga benar. Itu memberatkan ya itu ya. Enggak, aman. Tapi justru aman. Jadi ada pilihan loh. Betul. Iya. Enggak, malah waktu itu waktu pas kalau syuting sama lo, pas kita bertiga gitu, adegan gimana kalau misalkan memang agak sedikit menceng. Jadi kan menggali kreativitas kita juga. Ngerubah-rubah dikit. Ngerubah dikit tapi tetap enggak keluar dari benang merahnya itu gimana gitu. Awal-awal doang kan lu juga skrip. Kesini-sini lu pada liar kan. Udah. Jadi udah menyatu. Udah mengerti. Ya, okelah. Pokoknya buat kawan-kawan semuanya yang kangen sama Awas Ada Sule, semoga ini bisa terjadi lagi. Nggak tahu apa yang kita akan terjadi ya ke depannya ya, mau judul apapun yang penting. Betul. Yang aku poinnya sih di sini aku masih bisa bersilaturahmi. Luar biasa. Masih bisa ketemu sama Kanjeng Mami, ketemu sama Makmur karena lingkungan seni tuh kecil. Itu aja. Pasti ketemu. Benar. Iklan ketemu, ya kan? Iya benar. Iya, di stasiun TV Ono ketemu gitu. Iya. Sama dia doang susah ketemu. Soalnya ini dia dekat banget sama Agus Ringo. Oh iya, dekat banget ya. Mungkin dulu dia ini kembar dempet. Enggak, tapi ada satu berkah lagi loh Awas Ada Sule. Kamu ingat gak kita bertiga pada saat Awas Ada Sule 2 kita adalah brand ambassador provider masing-masing tapi beda-beda. Iya. Kamu kartu AS, kamu AXIS, aku Mentari, Indosat. Oh, Indosat ya. Keren gak? Iya. Berantem ya, satu judul. Iya benar. Gila bener. Itu. Gila kan lo. Kan sempet yang ini. Ceng-cengan di dialog. Ceng-cengan. Oh, iya. Susah sinyal Mur. Makanya pakai yang ini. Iya iya benar. Itu kita tuh keren lo. Kamu duluan, abis itu Kanjeng Mami. Aku dalam hati ngomong. Mereka berdua udah bintang iklan provider aku kapan? Gak lama dapat Indosat. Indosat. Itu lucu banget sih menurut. Kita satu program perang provider. Iya, tiga-tiganya loh itu. Tapi itu hebat loh. Hebat. Artinya penonton dan penyuka ini bersatu walaupun berbeda-beda tapi bersatu gitu. Kan iklannya masuk juga di situ. Iya, masuk. Tiga-tiganya. Luar biasa. Keren, ya, keren. Keren. Itulah berkahnya kita tuh banyak banget. Ya, makanya ntar gue pikirin semoga ini di sini para endorsement-endorsement para pengiklan-pengiklan kalau misalkan mau silakan Anda hubungi ke sini, kita akan bikin sesuatu ya kita akan bikin bertiga nanti atau apapun itu ya jadwal saya aman itu aku juga aman iya tapi gue udah mulai nggak aman nih jadwal amanin dong siap lah tergantung nanti dari komentar kan lebih di up lebih ini kalau trending kan wow ya jangan kan? Tayangin Ariel lo nggak datang kan nggak abis ini siapa nih nggak ada. Ini gue mau simpen di Jumat Sabtu Minggunya gue nggak publish gitu. Kita coba dong oke terima kasih Makmur Kanjeng Mami terima kasih sama-sama terima kasih Sule yang terpenting sehat gue seneng banget sih maksudnya bisa terus ketemu kayak seperti ini gue pengen banget ide-ide Makmur juga luar biasa. Gue tinggal nyari penulis aja sih sebetulnya. Kita ngobrol lagi nanti lebih dalam lagi ya. Mantap. Di Sumur ya. Sumur program baru lagi. Sule Makmur. Sule Makmur. Keren. Keren. Sumur Mi.
Sule sumur makmur Kanjeng Mami. Wah, minum dulu, minum dulu, minum dulu. Sumur Mimi. Iji, dua, tilu, rengsek.